dua sebenarnya krisis yang kita hadapi. Pandeminya itu sendiri dan akibat dari pandemi. Nah, ekonomi ini akibat dari pandemi. Sebenarnya bukan cuma ekonomi, tapi banyak. Tapi yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah karena aktivitas, kemudian kegiatan manusia itu kan nilai ekonominya yang paling tinggi. Pagi kita bangun tidur, berangkat kerja untuk mendapatkan penghasilan, dan itu kan menggerakkan roda ekonomi, balik lagi dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, penyebab dari semua ini kan adalah adanya pandemi. Di mana karakteristik dari pandemi ini pertama adalah pandemi ini disebabkan oleh virus corona yang penyebarannya itu karena interaksi antar manusia, dan kemudian orang menjadi carrier, yang istilahnya itu ODP, dan kemudian penyebaran ODP ini kemanapun itu bergerak melalui ya saluran pernapasan kita dan sebagainya itu kan selalu kita ke bawah. Nah, inilah yang kemudian membuat ada anjuran mengenai social distancing dan kemudian physical distancing. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Bahwa pandemi ini sampai sekarang menimbulkan terkuncinya pergaulan manusia. Manusia harus stay at home, kemudian ada lockdown, dan sebagainya. Dan ini secara ekonomi menyebabkan interaksi ini berhenti. Kalau dari sisi ekonomi yang terjadi ini adalah berhentinya supply side and demand side. Dari sisi supply kita berhenti, kita punya uang tapi tidak bisa mengoperasikan pabrik karena manusianya tidak boleh pergi ke pabrik. Kalau bisa berinteraksi pun kita kena physical distancing. Nah, jarak-jarak inilah yang kemudian membuat permasalahan yang berbeda di luar pandemi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita pelajari dari pandemi ini adalah krisis yang paling berat dihadapi oleh manusia dalam sejarah peradaban. Kita mengenal krisis ekonomi itu The Great Depression 1928 yang berlangsung sampai sekitar 1932 di Amerika. Kemudian kita mengalami krisis moneter 98 di Asia Tenggara, Korea, Indonesia, Korea, Hong Kong dan Jepang. Kemudian kita mengalami Great Depression 2008 yang disebabkan oleh supermarket di Amerika dan Eropa. Nah, ini yang terjadi. Kalau dulu itu yang terjadi adalah kelangkaan likuiditas karena kasus moneter. Dan terjadi pada saat itu adalah di bagian yang lain dari dunia. Kalau Great Depression terjadi di Amerika dan kemudian ke Eropa karena relasi mereka sangat dekat. Kemudian 98 itu terjadi di Asia Tenggara, 2008 terjadi di Amerika sebagai epicentrumnya, dan kemudian Eropa juga mengalami. Ada kasus Yendaka tahun 80-an itu Jepang sendiri localized, kemudian Jerman pernah mengalami inflasi, hyperinflation juga. Tapi itu kan hanya skalanya negara. Nah, ini skalanya adalah dunia. Dan yang terkena bukan cuma satu sisi, permintaan saja atau supply saja, tapi ini supply and demand, supply side and demand side. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita tidak pernah memperkirakan bahwa pandemi ini mempunyai impact ekonomi yang begitu dalam. Sangat dalam. Bahkan kebutuhan seluruh dunia sekarang akan likuiditas itu tidak bisa diperkirakan seberapa jauh. Mau IMF ngomongin 15.000 triliun, mampu menyediakan dana, atau kemudian World Bank ngomong 14.000 triliun, tapi itu tidak bisa mengukur kedalaman kebutuhan likuiditas seluruh dunia atas masalah ini. Dari 200 negara ini, 200 yang sudah terkena kasus pandemi ini. Nah, akhirnya apa? Negara-negara seperti Amerika pun sampai sekarang justru mengalami paling parah setelah China, kemudian Italia, Spanyol, dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kita belum menemukan game changer-nya, yaitu pengubah permainannya itu apa? Yaitu vaksin. Vaksin belum ditemukan. Terus yang berikutnya adalah game changer-nya adalah kita tidak pernah bisa memprediksi kapan krisis ini selesai. Kapan di titik puncak dan sebagainya. Yang bisa menyelesaikan adalah China. Kalau negara-negara yang lain itu adalah masih Amerika mungkin masih jam 8 pagi atau jam 9, Cina udah di Jepang, Korea, dan sebagainya itu udah pada kisaran jam 3 atau jam 4 sore. Nah, tantangan terbesar kita adalah mengatasi penyakitnya ini.
Nah, Indonesia ini pada titik mana dan kapan akan berusaha? Kalau kita perhatikan, dunia bisnis Indonesia mengalami ya. Coba sekarang, kalau kita lihat mata rantai yang terkena adalah industri pariwisata. Industri pariwisata ini kan ikutannya adalah logistik dan transportasi. Berikutnya apa? Lah, ini kan semuanya yang paling bisa hidup paling cuma industri alat-alat kesehatan, rumah sakit, alat tekstil yaitu dari peraga itu, obat-obatan dan di situ supporting di yang lainnya. Paling untuk pangan, kebutuhan pangan yang selama ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Seberapa lama kemudian bahan bakunya tersedia? Lah, kalau saya memperkirakan bahwa saya sudah rapat dengan KSSK penuh, Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, MPS, dengan sektor industri juga, dengan Bank BUMN sudah selesai, besok dengan asosiasi yang lain, dan kita mengetahui bahwa sampai sekarang pun kita bisa tahu bahwa pemerintah pun masih belum bisa mengukur seberapa dalam kedalaman pasar, kedalaman krisis ini. Kalau 98, Pak Harto membangun ekonomi Indonesia itu selama 32 tahun, pertumbuhannya pernah di atas 7%, dan begitu mengalami krisis moneter, ibarat lift jatuh, kemudian apa yang terjadi? Kita minus 13. Pemerintah, Menteri Keuangan dalam rapat dengan DPR, menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai skenario berat dan sangat berat. Sangat berat itu adalah minus 0,4, yang sekarang dikoreksi lagi menjadi pertumbuhannya bisa minus 2 lebih, 2,4 atau 2,6, dan sebagainya. Cina sudah memperkirakan bahwa pertumbuhannya tidak mungkin lebih dari cuma 0, sekian, Cina mengatakan. Padahal Cina itu kena di bulan Desember 2019, dan sekarang Cina mulai agak longgar. Itu pun cuma pertumbuhan. Lah, kita ini seberapa dalam? Artinya apa? Ketika pemerintah menyiapkan opsi-opsi yang kemudian pemerintah tidak bisa mengexercise secara pasti, artinya apa? Bahwa pemerintah pun menghadapi keterbatasan. Pertama apa? Berapa dalam krisis ini akan menerpa Indonesia? Dan berapa jatuhnya kita? Dalam keadaan krisis, dua yang akan mengalami penyusutan. PDB kita dan penerimaan kita. Yaitu tax ratio kita. Kita akan mengalami penyusutan, shrinking. Kita akan mengalami shrinking. Saya hari ini baca, Inggris, Dirjen Anggarannya Inggris sudah mengatakan, saya baca di The Guardians, PDB Inggris diperkirakan turun, shrinking 35%. Inggris. 35% dahsyat itu. 35%. Padahal Inggris sudah mengeluarkan bailout sekitar 15 ribu triliun lebih. Jepang juga sama, 16 ribu triliun. Amerika sudah mengeluarkan lebih dari, sekarang sudah kemarin 2, sekarang tambah 2,8. Sudah 4,8 triliun dolar. Nah, artinya apa? Bahwa ini kan situasinya mau tidak mau harus kita perkirakan seberapa dalam. Dari mana uang itu berasal? Uang berasal. Kalau kita dalam keadaan krisis seperti ini mengharapkan bantuan negara donor, kita tidak akan pernah bisa menggunakan uang itu secara luas. Karena syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan permintaan mereka. Kita masuk ke global bonds, bisa, tapi yield-nya berapa? Yang terjadi kemarin adalah menerbitkan global bond, tenornya sampai 50 tahun. Bayangkan, COVID ini sudah mewariskan utang sebesar $1 billion sepanjang 50 tahun. Bayangkan, ini yang konsekuensi. Nah, tapi global bonds ini juga punya risiko. Risikonya apa? Karena akan mempengaruhi makin besarnya utang kita dibesan oleh asing. Nah, pertanyaan kita akan keluar dari mana? Makanya saya, salah satu opsi yang saya tawarkan adalah pemerintah melakukan quantitative easing. Quantitative easing, caranya apa? Pemerintah menerbitkan surat utang, dibeli oleh BI, kemudian BI, caranya apa? Ya, mencetak uang.
mencetak uang, mau tidak mau. Karena apa? Semua negara sekarang melakukan hal yang sama. Tinggal risiko kuantitatif easingnya gimana ketika kita mencetak uang. Yaitu risiko inflasi. Inflasi bisa diukur. Ya kan? Bisa diukur. Inflasi contoh sederhananya. Kita inflasi misalnya kita perkirakan 15% atau 20%. Lebih baik kita mampu membeli beras yang harganya lebih mahal 15-20% daripada kita mimpi punya beras karena kita tidak mengambil kebijakan, beras itu tidak bisa kita adakan. Perkiraan saya inflasi paling banter sekitar 15%. Karena apa? Harus di-create agregat demand-nya. Nanti kita ceritain lagi soal quantitative easing. Nah, dengan adanya quantitative easing ini, maka apa? Existing economy plus quantitative easing, kita akan menghitung, bisa menghitung berapa penurunannya atau berapa kenaikannya kalau itu menyebabkan kenaikan atau kita akan stagnan. Dalam situasi seperti ini, jangan berharap dari penerimaan pajak. Karena sebagai cash flow-nya penerimaan pajak itu kan dunia bisnis. Bisnis tidak. Justru saatnya sekarang kita melakukan momentum terbaik, kita melakukan desain ulang terhadap sistem perpajakan kita. Desain ulang perpajakan. Desain ulang sistem perpajakan. Malah kalau menurut saya sekarang, apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam perpu, yaitu menurunkan tarif pajak menjadi 22%, masih kurang. Kalau hanya korporasi. Pertama, turunkan tarif pajak sampai minimal 20%. Kalau perlu bikin 18 atau 20%. Tarif PPN turunkan dari 7,5% atau 8%. Kemudian withholding tax diskon 50%. Kalau tarifnya misalnya 4,5% jadi 2,25%, yang 1,5% menjadi 0,75%. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dunia bisnis ini recover. Karena apa? Ketika pemerintah mengumumkan soal adanya relaksasi kredit bank, ini kan menimbulkan permasalahan yang berbeda, yaitu dari sisi likuiditas perbankan. Karena apa? Dia penerimaannya disuruh relaksasi, tetapi dia masih membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Deposito, tabungan, kan dia tetap bayar. Obligasi dia harus tetap bayar. Lah, siapa? Ini kalau nggak gini kan mismatch ini. Penerimaannya suruh direlaksasi, tapi ini. Tapi dia kewajiban dia tetap suruh bayar. Nah, ini yang harus diatasi oleh siapa? Oleh negara. Pertama yang dilakukan oleh negara adalah melakukan bailout terhadap semua kebutuhan dasar rakyat miskin kita. Kebutuhan pangan mereka. Orang yang pertama kali terpapar dari social distancing dan physical distancing ini adalah orang pekerja harian. Yang upahnya hari ini untuk hidup dia hari ini. Dan itu sangat penting untuk dilakukan. Supaya negara hadir untuk rakyat. Lah, penerimaan negara yang tidak ada ini dari mana? Ya, quantitative easing. Dari quantitative easing ini, mana yang dia akan dimasukkan ke APBN, dan nanti pembayarannya itu melalui pajak kita di masa depan, kemudian misalnya UMKM, kredit ultra mikro, kredit mikro, kredit kur, dibayar oleh negara. Misalnya untuk 3 bulan. Kalau masih panjang waktunya, kita tambah lagi 2 bulan. Kalau masih kurang, kita tambah lagi 1 bulan. Dibayar oleh negara. Saatlah sekarang kita buktikan bahwa negara membail out rakyat kecil. Gitu. Lah, pada situasi krisis seperti ini, kita rakyat kita itu bukan orang, siapa yang pertama kali, tier pertama, lingkaran pertama yang terpapar. Berikutnya, siapa yang tier keduanya, tier ketiga, dan tier keempat. Ini, kalau sudah kena krisis ini, yang pertama, pelampung kita lemparkan kepada orang yang pertama, kedua juga kita kasih pelampung, ketiga kita kasih pelampung, tier keempat pun juga kita kasih pelampung. Karena apa? Beda
benturan krisisnya itu di antara tier-tier ini, kelompok masyarakat ini. Contoh sederhananya, saya mengusulkan digratiskan listrik misalnya sampai 2300. 2030, Pak? 2300 watt. Oh, watt, ya, oke. 2300 watt. Ya. Digratiskan. Berapa? Karena apa? Sebulan, dua bulan? Kalau perlu 6 bulan. 6 bulan. Karena apa? Dengan itu, uang yang tadinya dia pakai bayar listrik, paling tidak bisa dipakai bayar beli makanan. Pangan, ya. Termasuk saya mengusulkan relaksasi dana desa 70% sampai 80%, dan termasuk dana kelurahan, dana desa dan dana kelurahan, 70% 80% dipakai untuk apa? Untuk bantalan sosial safety net di pedesaan dan di kelurahan. Bikin bank pangan di daerah, di desa-desa, atau membentuk semacam di kota-kota yang dana kelurahan itu semacam dapur umum untuk mengatasi ini. Nah, itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, akan terjadi tragedi kemanusiaan yang dalam akibat krisis ini. Karena apa? Semua referensi dan literatur yang saya baca, semua orang mengatakan ini lebih besar dari krisis apapun yang pernah terjadi. Saya baca Henry Kissinger mengatakan, kita akan menemukan dunia yang berbeda setelah pasca COVID. Saya nonton wawancaranya Thomas Piketty di Bloomberg TV, dia mengatakan, kita akan mendefinisikan ulang tentang ekonomi ke depan itu seperti apa setelah pasca COVID-19. Artinya apa? Bahwa dunia akan berubah kalau cara kita menangani ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Melihat situ. Kalau menurut Abang sendiri, pemerintah kelihatannya melakukannya belum seperti extraordinary ya, Bang? Inilah yang menurut saya pada saat saya rapat dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ujian, saya mengatakan bahwa perlu dilakukan kalibrasi tentang pemahaman krisis ini seperti apa. Kalibrasi. Kalau dikalibrasinya belum ketemu, satu menganggap, oh ini bulan depan akan selesai. Satu lagi menganggap ini belum apa-apa. Atau satu lagi sudah, oh ini nanti akan dalam dan sebagainya. Kan tidak ketemu. Tidak ketemu. Lah, inilah kalau menurut saya, karena krisis ini saya perkirakan dalam berdasarkan referensi yang saya baca, saya memperkirakan kalau yang sederhana aja, BIN memperkirakan puncaknya bulan Juli. Bulan Juli. Artinya apa? Maret kita sudah tidak ada aktivitas, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan. Kelompok bisnis di Indonesia yang punya modal 3 bulan itu dianggap industri yang kuat. Produksi hari Januari, nage bulan Februari, dikirimkan bulan Februari, nage bulan Maret, hasilnya dipakai untuk memproduksi bulan April. Februari juga sama. Memproduksi bulan Februari, dikirimkan Maret, nage April dipakai untuk bulan Mei. Lah, ini bergulir terus. Kalau melewati ini semua, dia penghasilannya stop, revenue-nya tidak ada, produksinya tidak ada, kewajiban bayar listrik tetap, overhead cost bayar pegawai, kewajiban bayar pegawai yang tetap, overhead cost-nya masih ada. Tentunya perusahaan yang seperti ini akan seperti apa? Kalau kemudian, apakah setelah puncak ini kemudian kita langsung berhenti dan aktivitas? Tidak juga. Tentu masih akan ada masa kita mencari titik keseimbangan baru untuk normalisasi. Nah, dalam situasi seperti ini, krisis seperti ini, kan ini keadaan turbulence. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan non-alam pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Kalau saya berpandangan bahwa ini salah satu pintu masuk kita untuk melakukan apa renegosiasi bisnis dalam kondisi kahar atau force majeure. Itu. Apakah ini menjadi pintu otomatis atau pintu yang kemudian menunggu step berikutnya kan tergantung pengikatan para pihak. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa krisis ini dalam.
Kalau sektor realnya terkena, maka guliran berikutnya adalah mereka tidak akan, kalau yang mereka punya kredit, mereka tidak akan mampu membayar kreditnya. Pukulan berikutnya adalah ke sektor perbankan, sektor keuangan. Dan ini makin membuat situasi menjadi dalam. Bagaimana mengeluarkan seperti inilah? Tadi, quantitative easing itu. Mana uang yang dibutuhkan untuk APBN, mana untuk membail out UMKM, mana dipakai untuk membail sektor menengah, sektor usaha besar, dan sebagainya. Nah, ketika itu dibutuhkan, berapa kebutuhannya? Makanya saya sampaikan tadi, quantitative easing itu adalah existing economy plus quantitative easing, dan kemudian apakah kemudian ekonomi ini stagnan, turun, atau naik. Kalau turun berapa perkiraan dan sebagainya. Lah, ada periode kita menghadapi situasi sulit. Kita mengeluarkan uang yang sangat besar, jumlahnya yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, dan ini kan butuh administrasi. Tidak boleh sebuah kebijakan di mana kita sebagai regulatornya, kemudian kita juga sebagai pelaksana dan eksekutor dari kebijakan ini. Bang Misbahun, ini karena abang waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, kaitannya dengan kesehatan ekonomi nasional bagaimana, Bang? Gini, pada tahun 98 itu kan kita menghadapi krisis moneternya. Pemerintah memutuskan membail out. Ya. Bahkan waktu itu kalau kita ukur sizing baseline kita, PDB kita 1.500 triliun. Tapi kita membail out sekitar 600 triliun, 40% dari PDB kita. Makanya kalau Kadin mengatakan bahwa kita butuh 1.600 triliun di awal, itu baru 10% dari PDB kita sekitar 1.680 triliun, 16.820 triliun. Masih kecil dibandingkan 98. Masih kecil. Dan perkiraan saya kita menggunakan 30% pun itu masih sangat masuk akal. Karena apa? Lah, disitulah kemudian bedanya Badan Penyelamatan Ekonomi Nasional ini dengan BPPN. Kalau BPPN itu kan terjadinya karena apa? Legal lending limit, pelanggaran legal lending limit, BMPK, adanya mismanagement pengelolaan bank, ya kan? Kemudian terjadi banyak hal moral hazard yang terjadi dalam pengelolaan pada saat itu, pengawasan bank lemah, dan sebagainya, maka penyalahgunaan BLBI, dan sebagainya, maka kemudian terjadinya krisis. Karena apa? Kerentanan daya tahan ekonomi moneter kita pada saat itu dilihat sebagai satu titik lemah, banyak utang luar negeri yang tidak di-hedge, dan tidak dilindungi nilai, maka para spekulan fund manager asing mengerti celah itu dipakai untuk memukul sektor moneter kita sehingga kita mengalami apa? Mengalami nilai tukar yang di luar prediksi sebelumnya dari 2.000-an menuju sampai 19.000, 20.000. Dan itu membuat kita kolaps. Karena banyak kewajiban yang jatuh tempo. Dan kemudian menimbulkan masalah politik dan terjadi pergantian politik. Pada saat itu karena apa? Karena mismanagement. Maka skema BPPN waktu itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu adalah restructuring, take over dengan orang yang berbeda karena apa? Orang yang sama tidak boleh dikasih fasilitas oleh negara yang sudah membail out. Kalau ini tidak, konsepnya adalah karena ini kahar posisi vice mayor ini terjadi bukan karena fos, bukan karena mismanagement. Bukan karena situasi ekonomi yang memburuk. Bukan karena misalnya ada hal-hal lain di luar kepatutan. Tapi karena keadaan dan situasilah pandemi itu kemudian menyebabkan dampak yang sangat dalam ke ekonomi. Maka yang dilakukan adalah kalau BPPN itu konsepnya adalah melakukan take over, maka kita adalah melakukan penyelamatan dan penyehatan. Penyelamatannya apa? Ya orang yang sama dikasih kesempatan untuk menyehatkan usahanya dengan dibantu oleh negara. Ingat,
pada tahun 2008 Amerika itu kan penyebab utama adalah subprime mortgage, sektor perumahan. Tapi ingat, Amerika yang sangat liberal, neoliberal, di mana etatisme itu adalah lawan utamanya negara, tapi mereka melakukan bailout. Bahkan seperti General Motors, Chrysler, Ford, itu pun di-bailout oleh negara. Citibank di-bailout, padahal dia perbankan, bukannya. Nah, ini juga sama. Memang mekanismenya yang berbeda. Mereka masuk langsung ke pasar melalui mekanisme pengambilalihan harga saham ditentukan di indeks. Tapi kalau kita kan tidak semua perusahaan kita kan melalui ada di papan bursa. Nah, kenapa badan penyelamatan dan penyihatan itu harus ada? Karena apa? Harus ada. Karena apa? Kalau tidak, maka Bank Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kerjaannya hanya mengurusi bagaimana urusan penyihatan ini. Tidak menjalankan aktivitas mereka yang kami ini sudah menjadi begitu sangat berat. Mereka, badan penyelamatan dan penyihatan ini adalah sebagai operator administrasi pelaksanaan bagaimana quantitative easing itu berjalan, uang-uang yang disalurkan itu kemudian bisa diambil kembali oleh negara, yang perusahaan go public bisa melalui harga saham mereka terakhir diperdagangkan berapa, nanti suatu saat tapering off-nya, yaitu realisasi dari quantitative easing itu adalah dengan melepas kembali saham yang mereka miliki dengan harga pasar yang ada. Ini memungkinkan, kalau harganya bagus, memungkinkan sebagai mendapatkan gain dari proses bailout oleh negara. Dan itu terjadi. Pada saat Citibank diambil 2008 oleh pemerintah Amerika, harga sahamnya 1,3. 2013 dilepas dengan 1,7, dilepas sekitar 3,1. Ada untung di sana. Nah, itu pandangan saya tentang badan penyelamatan dan penyihatan ini sebagai sebuah awal diskusi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.